Nama saya Coach Abdul Hamid atau Heri. Saya dari SSB Laskar Muda Surabaya. SSB Laskar ini saya dirikan bertujuan untuk salah satunya untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Oke, dalam ini kita sesi ini untuk latihan kita bola dua sentuhan, semuanya wajib bergerak. Kurang lebihnya 20 anak yang saya kirim untuk mengikuti seleksi Pertamina Soccer Star ini. Dengan harapan besar supaya anak-anak, ya di sini kan ada beasiswa, supaya anak-anak mendapatkan beasiswa untuk 3 tahun itu dan lebih ke depannya lebih bagus lagi. Kita berusaha semaksimal mungkin, anak-anak juga berusaha berlatih tiap hari tanpa henti, minimal segala sesuatunya disiapkan sebelum dia untuk menempuh seleksi itu. Saya memberikan support bahwa sepak bola itu bukan hanya karena ekonomi, bukan karena kamu mengenal siapa, orang itu kenal dengan pelatih, enggak. Tapi sepak bola itu benar-benar pure karena skill dan kemauan. Kalau Anda punya kemauan, insya Allah cita-cita Anda akan tercapai. Kami Laskar Muda Surabaya. Ini juga merupakan salah satu kepedulian Pertamina terhadap dunia olahraga, khususnya dunia sepak bola. Ini mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Pertamina ini bisa menjadi contoh oleh stakeholder, oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang lain. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal yang terbaik untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Coaching Clinic Talent Scouting Sepak Bola ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada para pelatih-pelatih di daerah, di lokal-lokal masing-masing, tentang talent scouting atau penseleksian tes baterai tes sepak bola yang sudah dibakukan oleh FIFA dan AFC. Pesertanya sendiri ini juga ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana di tahun lalu ini peserta yang terjaring ini sekitar 496 dan di tahun ini kami optimis bisa tercapai 750 peserta untuk mengikuti Pertamina Soccer Star 2040. Bahwa Surabaya adalah merupakan barometer sepak bola nasional, kali ini hadir Pertamina. Semoga tahun berikutnya Pertamina hadir di Surabaya. Kalau bisa pemusatannya di Surabaya. Ini merupakan program yang sangat positif, tidak saja targetnya, sasaran kita sangat tepat, anak-anak muda yang sangat berprestasi, berpotensi untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka menjadi pemain sepak bola profesional di ke depan. Nama saya Bagus Nugraha, dari Sekolah Sepak Bola Laskar Muda Surabaya. Saya ikut Pertamina Soccer Star karena ingin mendapatkan beasiswa supaya sekolah saya lebih baik, bermain sepak bola lebih maju dan lebih baik lagi. Buat bisa membanggakan orang tua, terutama ayah yang selama ini berjuang buat sepak bola saya. Dan saya ingin membanggakan Coach Jerry yang selama ini membantu saya.
dibagi 3. Yang pinggir sana itu nilainya 3. Tengah-tengah nilainya 2. Pinggir sana nilainya 3. Itu garis yang pink yang di bawah. Kalau kamu shooting, ya kalau kamu shooting bolanya datar, itu dapat nilai 1. Kena tiang juga nilainya 1. Kebetulan dari SSB Laskar Muda Surabaya ini yang ikut seleksi Pertamina Soccer Star ini ada 11 anak ya. Saya berharap teman-teman bisa lolos semua ke seleksi 8 besar. Ini tes terakhir, jadi tolong tunjukkan kemampuan maksimal kalian. Oke, paham? Paham. Oke, langsung di sana ada target merah poin 3, kuning poin 2 dan biru poin 1. Oke, artinya kalian harus ke poin merah. Oke. Pertama catching ada 3, bawah, dada, atas. Kedua, diving. Ketiga, shooting. Dan shooting bolanya kamu boleh blok, boleh kamu tangkap. Oke, untuk di sana, untuk penyerangan, offense. Nanti kamu melempar sama kicking. Saya senang bisa memilih masuk seleksi ke hari kedua, Bang. Ya, saya sudah mempersiapkan fisik saya sebelum ini. Ya nanti hasilnya kita latihan lapangan. Ke fase seleksi selanjutnya. Tepat, Iwan Arigam Putra 559, Emberian Yunus 588. Satu kali pengulangan. Jangan kekantaan intinya. Oke, lintasan tetap seperti ini, jangan berubah. Tetap di jalurnya. Oke, siap semua? Siap. Siap semua? Siap. Yo. Kalian akan tes arrowhead ya, di sini ke arah kanan. Ya paham, jadi lakuin secepat mungkin. Saya cuma mau ngingetin, jangan berhenti di garis, tapi berhenti di ujung. Biar kamu di sini tetap dalam kondisi yang lagi cepat. Paham? Siap. Ya. Thank you.
Satrin 190, Paul Faris Maulidiyah Syah 098, Riki Putra 068, Yogi. Ya, enggak apa-apa, Bang. Itu bukan apa? Memang sudah berusaha, tapi kenyataannya gitu memang gimana lagi, Bang. Saya enggak kapok. Apa kalau ada seleksi lagi saya ikut lagi. Walaupun saya itu pilih, saya akan giat berlatih dan terus berlatih. Saya tunggu Pertamina Soccer Star di Surabaya tahun depan. Tapi begitu mewah dan begitu ketat mekanisme yang dijalankan Pertamina Superstar ini saya sangat heran dan sangat kagum. Delapan nama yang lolos dari Pertamina Superstar 2014 Kota Surabaya. Atas kehadirannya, terima kasih. Saya senang banget dan ini sesuai harapan saya dan mimpi saya setelah saya persiapan dengan sangat lama. Harapannya setelah saya ke Jakarta menjadi pemain yang sukses sesuai mimpi saya dan bahkan orang tua saya. Semoga saya nanti di Jakarta bisa lebih baik main bolanya, lebih pintar, lebih baik aja. I consider it.